Aku khawatir, Prul. Jangan-jangan Allah pun dah bosan sama kalian. Bosan macam mana maksudnya, Bang? Mungkin Allah udah bosan cari kalian kesana kemari tapi gak ketemu kalian. Allah cari kalian di antara orang-orang yang sholat, kalian gak ada. Allah cari kalian di antara orang-orang yang duha, tapi kalian juga gak ada. Allah cari kalian di antara orang-orang yang tahajud, zikir, dan membaca Al-Quran, tapi kalian juga gak pernah ada. Apalagi Allah cari kalian di antara orang-orang yang bersedekah. Terus Allah mau cari kalian di mana lagi, Lul, Prul? Memangnya siapa yang ngasih rezeki kalian? Memangnya siapa yang ngasih umur panjang sama kalian? Dan siapa yang ngasih kesempatan dan kesehatan sama kalian? Kok diam? Jawablah. Hidup itu sederhana, Prul. Kalau kita utamakan Allah, maka Allah akan utamakan kita.